Pagi, bro. Woi, Karman, aman-aman kok? Aman, aman, saya kawan. Ini hari ada kapal yang masuk, kok? Ada. Kayaknya sedikit lah ya. Woi, dong bilang tadi barang banyak, jadi. Kayaknya ketong kerja sampai malam nih. Woi, baik, sih. Apa-apa, biar kok ada tambah-tambahan sedikit. Soalnya hidup hanya begini-begini, saya. Itu, su. Oh, betul, Ongki. Beta pun kawan nih ada mobil dari TKI. Dan dia juga ada cari orang. Kalau lu mau nah beta omong dan dia nanti. Ay, lihat sekawan. Beta mau pergi tapi anak masih kecil. Takut mai tua urus anak sendiri ini setengah mati. Oh, sempat apa. Kalau kemana-kemana nah nanti baru beta omong dan dia sah. Oke, nanti lihat sah. Ah, dia juga jalan masih lama nah. Woi bro, kapan semua masuk nih masuk tempat kerja? Bapak, ada yang bilang kalau Isna punya suami dapat PHK kok? Saya dengarnya begitu juga. Karena banyak orang yang PHK, termasuk Ongki. Terus, sekarang dia kerja apa? Ya, untuk sementara dia kerja di kalangan kapal sambil menunggu tes PNS. Baik kalau dia tembus PNS, hanya tamat SMA begitu. Kalau Sony, dia kerja hanya begitu-begitu saja. Makanya beca besar dengan ketong punya anak. Ya, sudahlah. Mereka pasti nanti baik-baik saja. Ah, baik ke mana? Kalau hidup mereka hanya begitu-begitu saja. Jadi buru paling-paling dapat sedikit. Untung-untung kalau rame, makanya beca besar bisa nikah dengan dia. Sudahlah, masalah yang lalu-lalu jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau bisa nama mama telpon Isna saja. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Oh iya, masak dulu tuh kasih bapak toh. Iya. Bermana? Iya, masak dulu ah. Iya, masa sudah mantap. Ada telepon dan dia nih. Halo, Ma. Halo, Isna. Apa kabar? Baik. Mau dengan Papa ke mana? Kami sehat-sehat saja. Terus, suamimu bagaimana? Katanya dia jadi buruh. Kalau begitu terus, kapan senangnya? Kasih tahu dia ya, bilang cari kerja yang baik. Karena kalau begitu terus, nanti kalian mau jadi apa? Hmm.
Selamat malam. Selamat malam. Tahu-tahu selalu jadi buruk kapan? Ya begitu-begitu sih. Sudah apa-apa. Yang penting ketonggol masih sama-sama. Ambil minyak tel untuk kegosok ini anu. Belum lama, nyamuk sudah dibunuh pada kemampuan. Eh, Erlin, bilangnya Dominggu suka kerja jadi TKI kok. Iya, makanya dia pun istri sekarang suka tambah cantik, kok perawatan terus, nah. Pantas aja dia pun istri sudah pergi kebun lah, kok kuku dong semua sepenuh dengan kuteks, nah. Selamat sore. Sore. Cia-cia ada yang tambah bersinar nih. Awi, soalnya juga sayang nih, ini hanya pakai-pakai, sah. Ini hadiah dari beb suami. Itu su, tapi masih lebih baik jadi TKI daripada sama ke Isna pun suami, hanya jadi buru kapal. Ah, jangan sama orang omong, ah. Betul, lainan perlu picek sendiri, sah. Tapi kan dia di suami sama-sama dapat PHK, toh? Oh, ah, dia di suami sama-sama dapat PHK. Itu su, padahal kalau dia ikut Minggu pasti dia pun hidup sangat susah ke sekarang. Pantas ah, Isna orang tua sangat terlalu suka dengan ongki, nah. Makir mana lah, cinta pemparenta, nah. Saya sama kayak ada acara resmi kok aku minta izin nih. Yang tahu tahu tempat hidup termana sih. Ya terus memangnya kenapa? Kita rasa bersalah saya dengan lu, dengan orang tua. Aku lebih butuh kerjaan yang lebih bisa. Saya buruk kapal, penghasilan yang pas-pasan. Makanya kita rencana mau ikut beberapa kawan di TKI. Sayang, jangan diam dulu ya. Dia tahu ini sulit buat ketawa. Tapi, bisa ada cara lain. Kebetulan juga pas beberapa kawan ada mau berangkat. Mana kalau dia itu siap? Lu sampai siang naik ke tongkok.
Pesan kasihan dengan anak yang masih kecil nih. Betul itu sayang. Tapi kalau beta hanya begini-begini sih, pasti beta yang pikiran juga. Beta sudah mau kalau beta punya anak hidup macam itu toh. Tapi nanti lebih lama. Sudah apa-apa sayang. Beta pijau untuk ketom. Pijau untuk ketempuan. Beta janji. Beta akan kasih kawan terus. Dan beta janji beta akan pulang cepat. Beta sadar kalau selama ini beta belum mampu kasih bagi lu. Makanya ini jalan yang harus beta ambil. Beta di sana juga akan berjuang untuk bisa bagikan lu tiap hari, meskipun ketemu dua baku jauh. Kosong deh kalau Ongki sudah jalan jadi TKI. Betul kok. Kok dia pi dari kapan? Enak ah. Dia supi jadi TKI. Dia pun nasi su baik sama ke Domingus. Kayaknya nanti Isna sebagai ya sama ke Domingus pun istri. Sudah ya, namanya orang pun rejekina. Lebih baik kotong urus kotong diri sendiri. Itu su, kalau suruh rejeki pasti sudah kemana-mana. Belum tentu juga jadi TKI. Hidupnya sebaik. Seorang TKI asal Kupang, Nusa Tenggara Timur atas nama Domingus Serang meninggal dunia. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab kematian Domingus. Diduga bahwa korban mengalami kecelakaan kerja. Kematian Domingus ini menambah daftar panjang TKI asal NTT yang meninggal di negeri orang.